Halo telur, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan Dunia Zah, teman setia tempat selera makan Anda di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler dan gemeter. Siang ini saya mau review di Bakso Ramajaya cabang keempat. Dan saya ditemani sama YouTuber asli Sidoarjo. Channelnya apa ini? Andriani Yuan. Andriani Yuan ini adalah salah satu YouTuber yang paling terkenal di Sidoarjo. Monggo di subscribe dulu. Makasih. Ini hari ini bertepatan dengan grand openingnya Bakso Ramajaya cabang yang keempat, Mbak. Ini lokasi jualannya ada di Jalan Raya Siwalan Panji nomor 1B Sidoarjo, tepatnya ada di seberang SMK Sidoarjo. Sidoarjo. Nah, artisnya Bakso Ramajaya ini ada, Mbak. Apa ini namanya? Bakso Sumsum, Mbak. Bakso Sumsum ini super jumbo loh. Wow. Cuma Rp35.000. Penasaran seperti apa rasanya Bakso Ramajaya? Dan apa saja menu-menu bakso yang disajikan di Bakso Ramajaya ini? Ikuti terus videonya. Jangan kemana-mana, di sini saja. Yang ingin usaha kulinernya saya review bisa mengikuti saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Suatu kebanggaan bagi saya bisa membantu memperkenalkan usaha-usaha kuliner Anda lewat sosial media. Ojo lali subscribe dulu, Adrian Dibato. Oke, dengan Mbak siapa ini? Mbak Ririn Purnamasari ini owner franchise Bakso Ramajaya ya. Kalau boleh tahu cabang yang berapa ini, Mbak? Cabang yang keempat. Nah, untuk lokasinya ini di mana, Mbak Ririn? Di Jalan Raya Siwalan Panji nomor 1B depan SMK 10 November. Sidoarjo ya. Ini tempatnya juga di pinggir jalan raya, gampang banget nyarinya. Jembatan layang itu belok ke kiri. Belok ke kiri kalau dari Surabaya ya? Dari Surabaya. Oh iya, benar-benar. Oh iya. Jenengan tahu enggak untuk Bakso Ramajaya yang best seller itu apa, Mbak? Sebenarnya semuanya best seller, cuma yang paling best seller banget itu bakso sumsum, bakso kikil, lobster sama bakso parutnya. Wah, mantep banget. Ini adalah salah satu bakso ekstrim di Sidoarjo, Mbak ya. Lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Sangat berbeda dari yang sudah ada, Mbak Ririn ya. Oke. Dengan bergabungnya jenengan sama Bakso Ramajaya cabang keempat ini, semoga makin lama nanti bisa makin maju, punya banyak pelanggan di Sidoarjo, dan tentunya bisa makin besar nama Bakso Ramajaya ini. Makasih, Mbak Ririn. Ini dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Hendri. Mas Hendri ini pelanggan setianya Bakso Ramajaya ya, Mas ya? Alhamdulillah sejak di Gempol. Oh, di Gempol. Kita akhir pekan sering ke sana. Oh, yang pusat ya, Mas ya? Iya, betul-betul. Ini kebetulan kita mampir ke sini. Cabang keempat ini ya, pas grand openingnya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Mas, untuk bakso favorit jenengan ini apa, Mas ini? Bakso favorit saya ini. Bakso sumsum ya. Betul. Wah, mantap. Ini mantap ini. Wah, nyapi banget, Mas ya. Iya. Kesan dari jenengan menikmati bakso sumsum itu apa, Mas? Ketika menikmati bakso sumsum, kesannya gimana? Yang pertama, kita kesannya besar. Besar. Kesan terus rasa daging sapinya itu terasa banget. Terasa banget karena memang 100% daging sapi, Mas ya. Betul. Oke, terima kasih banyak, maaf mengganggu waktunya, Mas ya. Monggo dilanjut. Silakan, nggih. Ini adalah salah satu bakso yang paling murah di Indonesia. Kenapa? Karena adonannya ini banyak banget, jumbo banget. Wah, sebesar ini cuma Rp35.000.
yang kita order salah satu yang bestseller ini ada bakso paru. Ini bisa jadi salah satu bakso yang paling kasar di Indonesia. Sejumbo ini, sebanyak ini satu porsi cuma 15.000 rupiah. Wis gak sesuai, tak coba ini seenak apa rasanya bakso Ramajaya cabang keempat sih. Monggo. Ini malu disediakan sedotan ini buat nyeruput sum-sum yang di dalamnya. Asli bukan apa-apa loh. Nah, sum-sumnya full. Ini sum-sumnya apa? Benar-benar berkelas banget ini malu. Kira ini adalah salah satu bakso yang terbaik di Indonesia. Namanya bakso Ramajaya. Ramajaya ini memang bukan apal-apal, Pak. Beneran. Asli. Kualitasnya itu benar-benar 100% daging sapi asli. Harganya juga sangat murah. Dan sum-sumnya itu banyak banget, Pak. Ini full banget, Pak. Ini adalah salah satu yang terbaik, bakso sum-sum Ramajaya ini. Betul banget. Saya ini adalah salah satu pelanggan setianya bakso Ramajaya. Oh, cuma main karena pedes itu. Pedes banget. Nah, ini coba saya suwek-suwek dulu. Wah. Karena memang dari teksturnya kelihatan tebal banget, kasar banget. Wah, banget, Pak. Soalnya sih gak kemecer banget. Pelanggan bakso Ramajaya ini. Monggo. Nah, setelah begini. Sekarang kita coba pakai saus kecap, Mbak Andri ya. Ini rosé ini. Saya juga mau siram pakai sambal yang Mulai panik, Mbak. Tapi emang nikmatnya itu tiada duanya. Daripada review sendiri ini enak anak konser besok. Wah, sekarang saya mau coba bakso paru. Dari beberapa kali saya review bakso Ramajaya, terutama bakso parunya, ini menurut saya adalah salah satu bakso kasar yang terbaik. Di penampilannya, kelihatan kalau ini pasti yang terbaik, Pak. Wah, kasar banget, Pak ya. Soal rasa tidak usah diragukan lagi, 100% daging sapi. Benar. Langsung kita coba, Pak ya. Oke. Ya ini rojo ini bakso kasar di situ aja. Benar, Pak. Pikitan pertama aja udah urat-uratnya ini udah pada melotot semua, Pak. Wah, melotot semua. Untuk satu porsi jumbo bakso paru ini satu paketnya cuma 15.000 rupiah. Sudah dapat pentol tiga dan juga tahu. Benar, Pak. Ini aku mau pakai sambal, Pak. Sama saus. Tolong, Pak. Wah. Benar-benar enak dan yang saus pedas. Ini patut enak, Pak. Kasih saus, Pak. Ini dengan yang kemecer, Mbak. Oh, ini juga. Mbak sambel ini, Mbak. Ini untuk main-main, Mbak. Sambel ini kental asin mening. Main-main, Pak. Sapiro, Mbak. Ini titik kurang, Pak. Oh, kurang. Wow, masak-masakan gitu ya. Sambel bakso Ramajaya ini 100% asin sambel. Kelihatan banget, Pak. Dari warnanya tuh udah oranye banget. Ini bercabai murni. Wah. Langsung aja kita makan ya. Ini, Wes. Saya berada di samping Mbak Adria, ini belum kemecer dulu saus kecapi, makan bakso paru. Aku tak terus nomana nurwis, wah. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel kami menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali subscribe dulu Dunia Zadan. Andre Miwa. Nah, ojo lali mampir nyobain salah satu bakso terviral di Kota Sidoarjo ini dulu. Tepatnya ada di Jalan Raya Siwalan Panji 1B, seberangnya SMK 10 November Sidoarjo. Mulai dari bakso pelangkor, bakso parut, bakso granat, bakso sumsum, bakso ekstrim ono kabeh ning bakso Ramajaya. Terutama untuk kalian pecinta bakso seafood ono pisan ning kene lho. Monggo-monggo yang diampiri. Nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.